Pengambilan sumpah janji, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sebagai anggota Dewan Ekonomi nasional. Sebagai anggota Komisi Kepolisian Nasional dan sebagai kepala otorita Ibu Kota Nusantara, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya, bahwa saya akan setia kepada, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. 1945 tahun 1945, 1945. Serta akan menjalankan. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan. Perundang dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi, demi Dharma Bakti saya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bangsa dan bahwa saya, bahwa oh. saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudari Iva Rosita dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara: Satu, Saudari Iva Rosita, sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. 2. Profesor Mari Elka Pangestu sebagai wakil ketua Dewan Ekonomi Nasional Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sebagai ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. 4. Saudara Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.